Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung data pada sebuah diagram garis. Misalnya dalam soal ini adalah kita memiliki diagram garis tentang perbedaan volume ekspor gas antara Singapura dan Australia. Nah, dalam soal ini pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan nilai dari tiap-tiap tahun berapakah besar ekspor tersebut untuk menjawab pertanyaan dalam soal, yaitu besar perbedaan ekspor yang tertinggi. Kita dapat membuat tabel seperti ini untuk menentukan nilainya. Dimulai dari tahun di mana ini berada, di mana ekspor ini terjadi. Kita mulai dari tahun 2009, maka ekspor ke Australia dan Singapura ini masing-masing adalah sebesar 180 dan sebesar 150. Maka kita masukkan nilainya di sini. Ini adalah 180, ini adalah 150. Maka perbedaannya ini adalah sebesar selisih keduanya, yaitu sebesar 180 dikurangi 150 sama dengan 30 ribu ton. Kemudian pada tahun 2010 kita dapatkan bahwa Australia ini ekspornya adalah 170 ribu ton, Singapura adalah 140 ribu ton, sehingga selisihnya adalah pengurangan keduanya, yaitu 170 dikurangi 140 sama dengan 30. Pada tahun 2011 ekspornya Australia adalah 135 ribu ton, kemudian Singapura menjadi 170, sehingga selisihnya adalah 170 dikurangi 135 atau sama dengan 35 ribu ton. Kemudian pada tahun 2012 didapatkan besar ekspor Singapura adalah 180 ribu ton, sementara Australia adalah sebanyak 130 ribu ton. Maka selisihnya adalah 180 dikurangi 130 sama dengan 50 ribu ton. Pada tahun 2013 Australia ini ekspornya adalah 110 ribu ton, Singapura ekspornya adalah sebesar 160 ribu ton, sehingga selisihnya adalah 160 dikurangi 110 sama dengan 40 ribu ton. Terakhir pada tahun 2014 Australia ini besarnya adalah 105 ribu ton, sementara Singapura adalah 150. Maka selisihnya adalah 150 dikurangi 105 adalah sama dengan 45 ribu ton. Nah, di sini terlihat bahwa beda yang paling besar ini adalah pada tahun 2012, yaitu sebesar 50 ribu ton. Nah, pilihan yang tepat untuk soal ini adalah pilihannya D, 50 ribu ton.